Baik, kita beralih ke informasi yang berikutnya. Kapal feri KMP Mitra Nusantara kandas di Pulau Merak Besar, Cilegon, Banten. Dan akibat hampir 12 jam kapal tidak bergerak, penumpang mengeluhkan kelaparan karena kapal tidak kunjung bersandar. Penumpang kapal feri KMP Mitra Nusantara merekam video amatir kapal yang ditumpanginya kandas di Pulau Merak Besar, Cilegon, Banten. Kapal berangkat dari Pelabuhan Bakaheni, Lampung, Selasa malam. Namun hingga kini tak kunjung bisa bersandar di Pelabuhan Merak, Banten. Kapal tidak bergerak setelah kandas di karang saat melintasi perairan yang surut. Sempat ditarik dua kapal takbut, namun kapal feri tetap tidak bisa bergerak. Nyaris 12 jam tidak bergerak, penumpang mulai resah dan kelaparan. Beruntung pihak kapal memberikan makanan secara gratis. Berangkat dari Bakau jam kira-kira setengah 9 malam. Pas jam 11 malam itu kapalnya kandas. Saat ini kapal menanti laut kembali pasang agar bisa melanjutkan perjalanan dan bersandar di Pelabuhan Merak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.